Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wa ad-din Wa khalaqa abdah Wa khaira ummatin akhrajah Wa ummatan wasatan ja'alah Wa salat ala habibin mustofa mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah teman-teman sekalian Mas Twi dan teman-teman semuanya Alhamdulillah kita bisa uh, bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita morojaah kita tentang hal-hal uh, yang berkaitan dengan puasa utamanya adalah tentang syarat ataupun rukun berpuasa dan juga nanti tentang pembatal pembatal puasa nah teman-teman sekalian tentu kita ingin melakukan ibadah puasa ini dengan uh, persiapan yang sangat matang dengan persiapan ilmu persiapan uh, materi persiapan fisik juga jangan sampai kita sudah semangat tapi fisik kita loyo kemudian malah pusing tambah sakit nggak bisa beraktivitas tapi juga di luar itu semuanya di luar persiapan fisik mestui kita juga perlu tahu tentang uh, rukun dan syarat puasa gitu ya sebenarnya kalau rukun puasa itu simpel dia hanya dua: aniatual imsak bisa dibilang rukun ibadah paling simpel nih ya puasa. Kalau ibadah-ibadah lain itu kan ada sholat, itu rukunnya ada sekian belas, kemudian haji juga ada banyak sekali. Tapi kalau puasa hanya niat wal imsak, niat dan juga menahan. Berbicara tentang niat, kita tidak perlu terjebak tentang niat itu harus bagaimana, bagaimana hukum yang melafalkan. Kita sudah harus menjadi umat yang. Dewasa dalam menyikapi perbedaan bahwa semua ulama sepakat bahwa mahalun niat itu al kolbu awalnya seperti itu. Bahwa tempat niat adalah di dalam hati dimunculkan kesungguhan maksud kemurnian ibadah, keikhlasan, lakukan ibadah hanya lillahi ta'ala. Tapi kemudian mustahab bagi kita untuk ihdurul niyah dengan lafal itu juga tidak apa-apa. Bahkan dalam madhab syafi'i termasuk hitungannya adalah mustahab melafalkan niat itu. Itu pertama tentang Aniya. Kemudian, ya, mustahab itu kalau di e, sinonimkan, ya, Mas. Itu sunnah, mustahab, sunnah, atau masnunah, atau mandub, atau nafilah. Itu di level yang sama, walaupun di sebagian mazhab memang ada yang e, menjelaskan secara terperinci bedanya nafilah, bedanya sunnah, bedanya mandub. Fardu juga gitu, bedanya fardu sama wajib apa di madhab lain ada rinciannya, cuman secara garis besar dalam istilah fikih, mustahab sunnah nafilah itu artinya dianjurkan atau disunahkan begitu. Kemudian, uh, tentang niat ini dulu, okay. niat ini ketika berkaitan dengan puasa, maka muncul keistimewaan-keistimewaan lain terkait dengan niat. Kalau seandainya niat ini dihitung sebagai rukun, maka niat itu letaknya dihadirkan ketika pertama kali ibadah itu dikerjakan. Contoh ketika niat haji, maka ya ketika memulai pakai ihram, kemudian ketika sholat, ya ketika pastak birotul ihram. Awalnya memang niat itu dimunculkan, dilakukan di rukun pertama, di awal-awal gerakan kita melakukan ibadah itu. Hanya saja ini karena kaitannya dengan puasa, maka Awal puasa itu kan ketika pas kita sahur nih dan sahur disunahkan diakhirkan uh, menjelang terbitnya fajrun sodik lawan dari fajrun khatib. Tapi menuntut seperti ini kan lumayan agak berat mas bagi masyarakat secara keumuman. Kita tidak berbicara uh, hanya kaitannya dengan orang soleh saja, wali saja atau alim saja. Kalau alim Insya Allah jenenge namanya bangun kawanan atau kesiangan itu e, enggak lah ya. Tapi ini jagani masyarakat awam kita ketika niat itu benar-benar harus dituntut di awal puasa tentu e, itu akan menjadi halangan bagi orang-orang tertentu yang ketika dia bangun kesiangan otomatis dia kan nggak dapat waktu sahur bahkan subuh pun juga agak molor seperti itu. Maka, kemudian para ulama memberikan istisna, memberikan eksepsi atau pengecualian bahwa kalau untuk niat e, saat puasa itu dimungkinkan sejak malam hari sebelumnya, jadi tabi itu yut, tab niat atau memunculkan, melafalkan niat pada malam hari sebelumnya, entah itu ketika e, setelah sholat tarawih atau mungkin ketika di pertengahan itu juga memungkinkan atau memang tepatnya kalau memungkinkan ya tadi ketika kita makan sahur seperti itu itu berkaitan dengan uh, posisi niat gitu ya kemudian ada masalah-masalah lanjutannya apakah harus diulang atau boleh gelondongan gitu mas ya karena puasa itu kan bisa disilahkan puasa satu bulan itu juga istilah itu kan benar puasa selama satu bulan tapi juga bisa juga diartikan dengan puasa selama 29 hari atau 30 hari nah ini kaitannya adalah tentang berapa kali kita harus memunculkan niat saat kita berpuasa di bulan Ramadan yang bilangannya jumlahnya bisa 29 atau 30 hari itu ini juga terdapat perbedaan ulama cuman Uh, saya baca-baca dari Darul Ifta Al-Misriyah, termasuk fatwanya Syekh Ali Jumah di Darul Ifta Al-Misriyah, semacam lembaga fatwa resmi negara dari negara Mesir. Beliau termasuk yang cenderung untuk membolehkan niat itu dimunculkan cukup satu kali saja, ketika awal dari hari Ramadan atau malam, uh, hari pertama di bulan Ramadan, itu adalah pilihan yang mafdul. Adapun pilihan yang dasarnya wal-aslu atau pilihan yang afdolnya yang dasarnya adalah memang memunculkan niat setiap harinya jadi sebisa mungkin di awal bulan kita uh, Munculkan niat kita untuk berpuasa di satu bulan Ramadan penuh di dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi juga sebisa mungkin ketika malam-malam hari esoknya kita akan puasa kita juga munculkan niat lagi apalagi terkait niat puasa tadi sudah kita sampaikan itu kan ada kelonggaran tidak kutu benar-benar sekian detik sebelum adzan subuh gitu maka ketika kita sholat tarawih itu baik-baik saja kalau seandainya kemudian eh, ada kebiasaan kita niat bersama-sama untuk mempersiapkan diri berpuasa di esok hari itu ada pertanyaan mungkin mas Dwi tentang kaitannya niat dulu ini? Berarti uh, waktu melafalkan atau membatin niat itu di waktu malam ya Ustaz? Betul, itu dibolehkan. Yeah. Uh, walaupun afdolnya maksudnya, ketika sudah masuk waktu sahur, katanya, yeah. kalau ketika malam itu kemudian terus lupa mengucapkan niat itu, ini beribun hmm. Ustaz? itu insya Allah tetap diperbolehkan dan sah, apalagi sudah terwakili dengan niat yang gelondongan tadi katakan seperti itu bahkan kalau kita rujuk pendapat-pendapat fikih lainnya termasuk juga Darul Ifta' Musriyah termasuk juga fatwanya sehari jum'ah yang seperti itu tetap dimaklumi dan diperbolehkan, sah puasanya berarti berdasarkan fa fatwa tersebut okay. eh, asal sudah melafalkan niat gelondongan tadi di awal okay itu jika kemudian lupa di pertengahan misalnya seperti itu berarti maka uh, eh yeah, buat apa apa ya, termaklumi dan silahkan lanjut untuk berpuasa gitu walaupun afdulnya tadi tetap setiap betul setiap malam ya, ya. Yeah.